kita tak apalah, kita dah last game, kita main ikut kesukaan hati kita, kita nombor 10 ni, tak, tak boleh, kita nombor 11 ni, tidak, mereka boleh menjadi nombor 10 dan masih lagi ada peluang untuk masuk PMPL. Ya, betul tu, tapi apa pun inilah dia akan menjadi penentu untuk segala-galanya. PNMC kali ni sememangnya sangat-sangat sukar sekali untuk dijangkakan. Sengit betul-betul, top 3 sengit untuk dapatkan kali ni je. Setelah sekali lagi kita memperkatakan tentang apalah kau bagi AWM tanpa ada apa-apa. Ya, betul. So aku tak nak bagi attachment lagi dah. Dia bagi AWM begitu saja. Tapi untuk anda, anda berpeluang mendapatkan 20GB percuma bersama dengan in-game jersey Yudo percuma jika anda bertukar kepada Yudo, dan jika anda perlukan phone untuk gunakan SIM card Yudo anda, ni boleh gunakan Redmi Note 10 5G, the performance racer selaju kenderaan yang dibawakan oleh Zium. Ya, betul tu. Memang rosak mantap sekali tadi. Tapi awal-awal Putra untuk Yudo Gang dari deep di pelapat. Oh, Ricky dari jauh berjaya terdapatkan satu kejatuhan, tetapi tadi ada letupan berada di bahagian bawah. Aku tak tahu siapa yang diletupkan sebenarnya. Todak juga nak melakukan satu pertempuran tergerakan, tapi dia nampak Yudo Gang. Ha, Yudo Gang beritahu situasi ini mereka tidak boleh untuk dikeluarkan dengan begitu mudah sekali. Jadi mereka perlu untuk bermain lebih berhati-hati. Tetapi itulah, ada satu lontaran bom tangan Kit akan tembak daripada bahagian belakang. Inilah satu detik yang paling sukar sekali untuk Yudo Gang. Dan juga untuk melarikan diri, tetapi tembakan daripada Kit yang merupakan seorang pemain yang sangat-sangat hebat sebenarnya daripada jarak jauh. Tetapi kali ini Kit langsung tidak berjaya terdapat sebarang kejatuhan. Oh ya, memang sangat-sangat relevan, memang sangat-sangat menakutkan sebenarnya untuk kedua-dua pasukan Todak dan Yudo Gang. Mereka dua-duanya ada benda yang sedang mereka kejar. Satu mengejar kejuaraan, satu mengejar peluang. Peluang itu hanya terbuka kalau mereka dapatkan begitu banyak elimination point, begitu banyak placement point, baru Todak ada peluang yang lebih realistik untuk pergi. Dan hampir dijatuhkan daripada waktu ini adalah Yudo Gang. Dab dijatuhkan oleh iJoker sebenarnya. Satu tembakan susulan daripada rakan pasukan Karakin Solos. Menjatuhkan salah satu daripada pasukan Yudo Gang. Adakah ada tindakan susulan kepada Yudo Gang? Adil juga akan dijatuhkan. Oh, malang sekali untuk Farang Legend. Mungkin akan terkeluar daripada pasukan top 4. Masih lagi belum mana Farang Legend. Ketika ini mereka ada beberapa pemain masih lagi berdiri untuk pasukan mereka, dan mereka sebenarnya dah ada 3. Saya dapat rasakan tadi mereka berada ke satu squad, dan setelah itu mereka akan membangkitkan pemain-pemain yang jatuh. Cuma kita terdapat lihatkan apa yang berlaku di hadapan muka kita. Tapi Dab dapat untuk dibangkitkan kembali. Inilah dia waktu yang paling penting sekali, peminat sekali untuk pasukan Yudo Gang. Jikalau mereka keluar pada awal, sukar sebenarnya untuk Yudo Gang. Dan Circle kali ini pula tidak akan memihak terhadap pasukan mereka. Mereka kena lalui yang ada dua penghalang, iaitu Todak dan juga Karakin Solo. Dan sememangnya sekarang ini mereka tidak akan diberikan peluang untuk berlari ataupun keluar daripada situasi ini. Todak daripada tadi tak berhenti-henti memberikan satu tekanan yang hebat terhadap pasukan Yudo Gang. Oh, memang betul, dan tekanan itu tidak akan berhenti sekarang, melainkan Yudo Gang buatkan satu rotation yang sangat extremely jauh dan off angle. Dan nampaknya mereka akan lakukan perkara itu. Adakah mereka akan pergi ke depan? Kalau pergi ke depan, mereka berjumpa dengan pasukan Solo dan mereka Rakin. Dan di depan pula ada pasukan Miramar Solo, dan pada waktu ini mereka tidak boleh mengambil risiko yang terlalu tinggi. Nampak gayanya macam risiko yang diambil berbaloi dengan pembayarannya. Tapi adakah mereka akan berhenti di bahagian depan ini? Wow, tindakan daripada Yudo Gang dengan pengalaman yang ada. Selalunya kita akan berfikir, tak apa, jap, kita cuba to try berbagai belakang. Tapi Yudo Gang, mereka mengambil risiko yang paling terbesar sekali untuk pusingan yang terakhir. Bayangkanlah, ini adalah tindakan yang salah. Kalau tindakan yang salah dilakukan, mungkin mereka akan mati terus. Tetapi tindakan ini sebenarnya memberikan mereka satu kelebihan dan juga satu kebaikan. Kesemuanya hidup masuk ke bulatan tanpa menerima sebarang tindakan langsung, sebarang damage langsung. Di mana tadi dia letakkan banyakkan bom masak yang ada di bahagian belakang, teruskan perjalanan pergi bahagian kanan, lepas tu dia belok pula kiri, pergi ke tengah, tak ada siapa pun, dan itu memberikan mereka satu tempat yang terbaik di dalam circle. Oh, tadi kita nampak kejatuhan ITG. Ini satu benda yang sedang dicari-cari oleh Yudo Gang sebenarnya, iaitu kejatuhan ITG. Kalau ITG jatuh sekarang, mereka tidak perlu terlalu gusar. Mereka mungkin dapatkan 2-3 elimination point dan mereka sudah boleh berpuas hati. Kalau ITG dikeluarkan awal, ITG dalam kesukaran pada waktu ini, mereka sedang ditekan daripada dua arah yang berbeza. Kalau kita lihatkan di depan mereka, mereka semua sedang fokus di bahagian utara, tetapi di bahagian selatan mereka ada pasukan YSX yang sedang menembak, sedang cuba mengambil kesempatan dalam kesulitan yang berlaku pada waktu ini. Begitu juga dengan pasukan VXM. VXM selambat ada peluang besar untuk masuk ke dalam top 4. Jadi mereka juga tidak boleh ambil risiko yang tinggi. Tetapi kalau mereka dapatkan percuma, boleh nampak satu kill, satu elimination yang percuma, mereka tentunya akan ambil peluang itu.
Ya betul, tetapi NC mereka juga akan cuba untuk masuk campur apa yang telah pun berlaku di bahagian hadapan ini, di mana Olio melihatkan daripada jauh. Tetapi sekarang ini kepulan-kepulan Gua Asap ini akan menjadi tempat pelindungan terbaik untuk pasukan TGE dan juga pasukan yang sedang berada di kawasan persekitaran mereka. Tetapi NB Faura dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang ke-15. Secara tiba-tiba saya dapat rasakan bahawa sekarang ini situasi menjadi begitu tegang dan begitu ketir sekali. Semua pasukan dalam keadaan yang begitu fokus, semuanya fokus untuk dapat ke tempat tertinggi, dan Bosku juga menunjukkan perkara yang sama. Sekeliling mereka, mereka nampak saja enemy-enemy yang ada, tapi Astra X kedudukan mereka dilihat berjauh oleh pasukan Bosku, manakala di bahagian sekitar mereka ada lebih kurang 3 squad yang dapat disaksikan. Oh, itu dia pelanggaran baru saja berlaku di sini. Chong akan jatuhkan juga oleh NC. NC sekarang ini sedang cuba untuk farm sebagaimana elimination yang boleh, kerana di kiri dan kanan mereka ada ramai orang di kawasan yang agak terdedah. Mereka di dalam compound yang agak cantik untuk mereka duduki. Kalau kita lihatkan banyak pertahanan, banyak perisai yang mereka boleh gunakan daripada rumah-rumah dan dinding-dinding ini. Dan pasukan Miramar Solo kelihatan akan... Ah, apa yang sudah terjadi? ISIS telah terbakar dirinya sendiri. Untuk pasukan TGE hanya tinggal Luffy sahaja. Untuk waktu ini TGE kena mengambil peluang ini dengan sebaik-baiknya, kerana mereka masih boleh pergi ke tempat ke-10. Oh, Astra Esport Gold nama mereka sebelumnya, Astra X, tapi Astra Esport Gold telah dapat lihatkan Farang Repo Boy akan dapat dijatuhkan ketika ini daripada entah daripada mana sebenarnya tempat tersebut berlaku. Tapi Karakin Solo secara tiba-tiba, mereka merupakan pasukan yang paling terbanyak sekali kill, 4 kill untuk pasukan mereka, dan mereka pernah memenangi Winner-Winner Chicken Dinner di map ini. Tetapi kalau kita dapat lihatkan bersama-sama Bosku dalam circle, ITG juga telah pun berada dalam belatan. NC macam biasa mereka dada dalam belatan kita dengan sangat-sangat baik sekali, tetapi kesudahannya kita masih lagi tidak tahu. YSX akan berlawan dengan pasukan Bosku pada waktu ini. Mereka cuba rotate daripada angle. YSX kick akan berhenti sebentar. Ah, malang sekali. Kelihatan pula oleh pasukan ITG daripada angle yang lain. Off angle yang diambil itu menyebabkan kejatuhan kick. Dan kick tidak boleh diselamatkan kerana semuanya akan bertukar angle lain-lain untuk masuk. Tetapi YSX mungkin peluang mereka semakin... Ah, malang untuk The Green Ghost Esports. Telah pun dikeluarkan Luffy. Nyawa-nyawa ikan sebentar tadi telah pun menjadi ikan goreng. Dan di sini Yudu akan duduk saja. Mereka inginkan kejuaraan ini. Mereka ingin menempah nama mereka sebagai nombor satu di dalam PMNC. ITG! YSX melanggar ITG. Ada beberapa pemain di bagian dalam, tapi itulah dia. ITG, mereka akan hilang dua pemain mereka. Tetapi daripada jauh, ITG mungkin akan memberikan tekanan terhadap pemain-pemain yang berdepaskan YSX. Mereka melanggar, menabrak, dapat dua. Tetapi sekarang ini, perkara ini akan dapat dilihatkan daripada Pearl bagi arah Bosku. Juga melihatkan terhadap pemain-pemain yang berdepaskan YSX. Tetapi tapi manja dilakukan daripada Z. Cuba terdapatkan dolar, dapat dolar. Tadi dapat satu kejatuhan. Adi pula dapatkan kick. Itu bermakna Toda juga akan kehilangan seorang pemain. Dapat pula lihat pemain-pemain berdepaskan sana. Solo Bosku akan mampu untuk topakkan lagi kill mereka di pokok kiri dan kanan. Ya, itu sebenarnya peluang sebenarnya merentuk ramai kat sini. VXM mahukan slot keempat. Bosku juga mahukan slot keempat. NC juga mahukan slot keempat. Tengok pada tim-tim ini. Tim Bosku, tim NC, semuanya sedang mencari bilangan termination ataupun elimination yang paling banyak mereka boleh dapatkan. ITG hanya tinggal dua saja. Malang sekali untuk mereka. Sukar untuk mereka mengekalkan kejuaraan. Tapi mereka ada tempat elimination point sekurangnya. Tetapi mereka kena pastikan mereka keluar lewat daripada pasukan Yudu Gang untuk menjadi juara. Ya, betul tu. ITG mereka dah ada 4 kill. Kedudukan mereka dapat dilihatkan daripada pelbagai inilah tempat yang paling sukar sekali untuk dikawal. Dan juga di bahagian belakang ada bukit. Dan jika ada sesiapa di bahagian belakang ini, dia akan mengakibatkan dua pemain mereka berada dalam keadaan yang sangat-sangat terdedah untuk dihabiskan dengan begitu saja. Tapi Zone Biru berjaya terdapatkan Night Joker terlebih dahulu. Smoke berjaya terjatuh oleh Kim. Tembakan yang baik. Adi Luke berjaya terdapatkan Choco Junior. Manakala Moki akan dijatuh oleh Yudu. Yang pertarungan kita berterusan tak berhenti. Tapi Farang sekarang ini akan melakukan satu pergerakan yang sangat-sangat agresif bahkan hadapan daripada ada NC. Tetapi NC mereka dalam sekali ini masih lagi dalam keadaan tenang. Dia duduk saja di bahagian dalam rumah tersebut tanpa melakukan apa-apa pergerakan. Tetapi sekali tidak akan memihak terhadap sesiapa. Mungkin untuk NC ya. YSX telah pun terkeluar, tapi saya rasa mereka boleh berpuas hati dengan prestasi mereka untuk hari ini. Mereka tidak akan berjaya mengekalkan tempat kedua, tetapi mungkin tempat ketiga atau keempat. Itu saya rasa sudah pasti untuk pasukan YSX. Mereka kemungkinan besar sudah pun layak ke PMPL. Akan tetapi pada waktu ini yang menjadi persoalan, siapakah yang akan menjadi juara? Kerana pasukan ITG Aries masih lagi ada dengan 6 mata penyikiran. Yudu Gang ada 3, tapi Yudu Gang ada 4 orang. Tapi pada waktu yang sama kita juga melihatkan sama ada pasukan Toda ataupun Bosku. Toda bolehkah sampai ke tempat 10? Bosku bolehkah memecut lebih daripada pasukan NC dan juga pasukan VXL 2? Semua ni, semua tengah kejar nombor 4. Tapi Farang Legend mungkin peluang mereka telah pun tamat. Mereka kena pastikan NC ini diratakan ataupun
mereka yang tidak ada peluang sudah untuk pergi ke top 4. Oh, NC dah jatuh 3 sebenarnya je. Tinggal bersorakan saja sekarang itu pasukan NC. Nampak gayanya peluang mereka untuk mendapatkan slot ke PMPL akan tergubuh. Olio terpaksa untuk melarikan diri ke tempat yang berbeza. Tetapi tembakan aman lepaskan dan Popo cuba tercari. Dan sekarang ini saya akan mula untuk merangkak mencari rakannya. Tapi Olio langsung tarik kepala. Lasin untuk Olio. Hampir-hampir untuk dijatuhkan ketika ini. Tetapi dia masih lagi mampu untuk masuk ke bagian dalam. Dan dia langsung tak ada sebarang persen. KJ ini adalah satu perkara yang begitu malang sekali telah berlaku untuk pasukan NC. Mereka bertemu dengan pasukan Farah dan Farah sekarang ini seakan-akan telah pun mempunyai semangat yang berkobar-kobar dan mereka teruskan saja perjalanan mereka ke bagian hadapan. Olio telah disekat di bagian atas. Api-api telah pun terkena turun ke bagian bawah. Cuba untuk melarikan diri. Kedudukan yang telah pun dilihatkan ketika ini. Jimmy nampak si Olio. Olio lasin sahaja. Tekanan daripada dua arah dan itu ada rata. Oh, tapi itu dia VXM. VXM akan pergi melawan ke pasukan Yudu Gang. NC yang telah pun rata tadi memberikan peluang kepada pasukan VXM untuk datang masuk dari nombor 4. Tetapi mereka kena dapatkan lebih banyak kill, lebih banyak placement point pada waktu ini. VXM tidak boleh rata kepada pasukan Yudu Gang. Mereka kena mengambil keasapan yang lebih tinggi pada waktu ini. Tapi malangnya mereka sedang ditahan oleh pasukan Yudu Gang. Masih mempunyai 3 orang. Tapi pada waktu ini IDG mungkin akan mengambil kesempatan kepada Yudu Gang. Tetapi Yudu Gang hanya tinggal 2 orang. IDG masih lagi ada. Mereka tidak boleh rata sekarang. Kalau tidak, IDG boleh pecah mereka. ITG dah ada 9 mata pencikiran. Tetapi Bosco datang dari belakang-belakang. Dia dapat satu. Mencari pemain yang terakhir. Dan ini akan membuka peluang pula untuk pasukan Yudu Gang untuk berada di tempat yang pertama. Semakin lama, semakin tegak perlawanan kita. Dan seakan-akan dia mereka tahu yang kat depan ini siapa, yang kat belakang-belakang itu siapa. Dan Bosco akan pergi kembangkan dalam sedikit demi sedikit. Kim bersorangan sahaja J. Ada 8 kill untuk pasukan ITG RS. Tetapi itu Yudu Gang. Mereka masih lagi tersekat di kawasan luar bulatan. Seorang pemain mereka telah dikeluarkan. Farang ada 10. Yudu hanya tinggal satu orang saja iaitu Bravo. Tapi ini perlawanan antara Bosku dengan Farang. Dua-dua ada peluang untuk jadi nombor 4. Eris dengan Yudu Gang ada peluang untuk jadi nombor 1. Tetapi ITG kena pastikan mereka menang perlawanan ini. Jauh lebih, mungkin 2 posisi lebih tinggi daripada Yudu Gang. Mungkin dia boleh menjadi juara. Tetapi itulah dia, perkiraan kita lakukan mungkin belum lagi tepat. Tetapi Rico Boy, Farang juga sebenarnya, mereka sudah ada 10 elimination point. Tetapi mereka kena pastikan mereka menang. Kalau tidak, Bosku boleh pecut mereka. Saya pun tak tahu berapa banyak mereka perlukan. Tapi Bosku sebenarnya peluang yang sangat-sangat tinggi. 4 player mereka masih lagi ada. Dan mereka agak rapat dengan circle. Tetapi tidak serapat Farang pada waktu ini. Ya, betul tu. Tetapi Kims, dia tunggak utama untuk pasukan mereka ketika ini. Dah ada waktu yang paling penting sekali untuk Kim sebenarnya. Jika dia berjaya untuk dapatkan ke top 3, dia dah ada sekurang-kurangnya 10 mata di tangan beliau. Tetapi dia tak sedar bahawa di bahagian kanan dia akan ada Bravo. Tapi Bravo telah pun mendedahkan dirinya dengan meletakkan begitu banyak bom asap. Dan itu akan memberikan peluang terhadap Kims merangkak-rangkak perlahan-lahan di bahagian belakang, mencari-cari manakah keberadaan Bravo. Inilah dia penentu untuk ITG dan Yudu Gang untuk dapat siapakah dia akan menjadi juara. Tetapi Kim, dia mungkin dapat Bravo. Tapi Bravo masih lagi menyembunyikan diri yang dibagi dalam asap tersebut. Ke kiri, pemandangan yang sangat-sangat terbuka. Semoga dia lepaskan. ITG akan berjaya untuk meratakan Yudu Gang. Dan adakah ini akan menentukan bahawa ITG menjadi juara? Masih lagi tak tahu. Masih lagi tak tahu sebenarnya sebab perbezaan mungkin kurang daripada 10. Tapi ITG, dia kena pastikan dia tidak mati di nombor 3 ni. Dia kena boleh, kalau boleh lah dia mesti dapatkan lagi satu kedudukan. Pastikan Farang ataupun Tim Bosku keluar terlebih dahulu. Tapi malang sekali tu dia. Jimmy dah tahu dia dari kat mana. Tapi Jimmy, repoin ni tak boleh oleh pasukan Bosku pada waktu ini. Ya, betul tu. Pertarungan daripada 3 suri yang berbeza. Tetapi Kim, kedudukan kita dapat benar-benar melihatkan. Tetapi Kim ada 9 kill. Alamak, Jimmy pula yang selamatkan si Kim. Bayangkanlah kedudukan Kim sendiri. Macam telah pun ditakatangkan ke seluruh tempatnya. Dan dia masih lagi hidup. Cuma ada bawah depan muka. Tak mati lagi pula si Kim. Si ada 7% KJ. Peluang untuk Kim meneruskan kejayaannya untuk mendapatkan tempat yang kedua masih lagi ada. Tetapi mak-mak gayanya. Memang betul lah Jay. Dia dah tangkal kiri kanan lah. Bayangkanlah api kiri kanan. Semua dah datang depan muka. Tapi masih lagi tak jatuh. Dan sekarang ini akan gunakan first aid kit. Cuma ada Farang. Di bahagian belakang melompat-lompat. Dia nampak dia mereka gunakan kiss mungkin. Dan dia akan lepaskan yang lama. Akhirnya rata sudah. GRITG Ares di depan yang ketiga dengan 10 mata. Itu bermakna 20 mata untuk pasukan tersebut.
Ya, tapi Yudu Gang ada 13 mata. Perbezaan mereka sekarang ni 7. Adakah 7 itu cukup untuk menjadikan ITG juara? Kita kurang pasti kerana Yudu Gang pun tadi tak perform dengan begitu baik di dalam Miramar. Mereka ada walaupun 4 ataupun 5 mata ketika sebelum game itu dimainkan. Dan sebelum itu ada perbezaan antara Yudu Gang. Tetapi itulah dia. Pengiraan perlu dilakukan pada saat-saat akhir ini. Tetapi bosku, kalau mereka menang di sini, mereka ada 10 mata penyingkiran pada waktu ini. Boleh tambahkan lagi 2 dan nampaknya mereka boleh tambahkan banyak markah. Kemungkinan bosku akan pergi ke PFL. Tapi adakah mencukupi dengan 2 kill ini? Ricky! Ricky! Apakah dia pada letak Ricky dapatkan 2? Ricky dapatkan 2 pelaku! Dapat 2, J! Dapat 2! Dia akan tetap dapatkan kill tersebut! 1-1, J! 1-1! Tembakan rambang! Ricky terpaksa untuk pergi ke bahagian kiri. Tetapi bosku, winner-winner! Chicken dinner akan tetap diperoleh oleh pasukan tim bosku.